Daftar ranking World Tour Finals, setelah turnamen, Macau Open 2024. Tunggal Putra. BWF World Tour Finals akan berlangsung mulai tanggal 11 sampai 15 Desember di Hangzhou, China. Hanya 8 pemain atau pasangan dengan peringkat terbaik yang berhak lolos ke World Tour Finals. Dengan kuota masing-masing negara, maksimal 2 pemain atau pasangan di setiap sektornya. Dan peraih emas Olimpiade otomatis melaju ke World Tour Finals. Di sektor tunggal putra, peringkat pertama berhasil ditempati oleh pemain Cina, Si Yuki. Peringkat kedua, Chou Tinchen. Peringkat ketiga, Kodai Naraoka. Peringkat keempat, Anders Antonsen. Peringkat kelima, Lin Chunyi. Peringkat keenam, Li Zijia. Peringkat ketujuh, Engkalong Angus. Peringkat kedelapan, Li Chiahao. Peringkat kesembilan, Kenta Nishimoto. Peringkat ke-10, Loh Ken Yu. Peringkat ke-11, Lu Guangzu. Dan satu pemain yang otomatis lolos ke World Tour Finals adalah Victor Axelsen. Tunggal Putri. Di sektor tunggal putri, peringkat pertama ditempati oleh pemain Cina, Wang Ziyi. Peringkat kedua, Busanan Ongbam Rungphan. Peringkat ketiga, Aya Ohori. Peringkat keempat, Han Yu. Peringkat kelima, Nozomi Okuhara. Peringkat ketujuh, Akane Yamaguchi. Peringkat kedelapan, Gregoria Mariska Tunjung. Peringkat kesembilan, An Seong, yang dipastikan lolos ke World Tour Finals. Peringkat ke-10, Supanida Katethong. Peringkat ke-11, Wen Chisu. Dan peringkat ke-12, Tai Zuying. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, peringkat pertama ditempati oleh ganda putra Cina, He Jiting, Ren Xiangyu. Di peringkat kedua, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di peringkat ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di peringkat keempat, Li Jehui, Yang Poh Suan. Di peringkat kelima, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Di peringkat keenam, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Di peringkat ketujuh, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di peringkat ke-8, Man Wei Chong, Kai Wunti. Di peringkat ke-9, Chong Honjian, Muhammad Haikal. Di peringkat ke-10, Rasmus Kjaer, Frederick Sogar. Di peringkat ke-11, Supak Jomkoh, Kiti Nupong Kedren. Dan satu ganda putra yang secara official sudah lolos ke World Tour Finals adalah Liang Wang Chilin. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, peringkat pertama ditempati oleh ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di peringkat kedua, Baek Hana, Lee Sohee. Di peringkat ketiga, Liu Shengshu, Tan Ning. Di peringkat keempat, Li Yijing, Luo Sumin. Di peringkat kelima, Pear Li Tan, Tina Ah Murali Taran. Di peringkat keenam, Trisa Joli, Gayatri Gopichan Pulela. Di peringkat ketujuh, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di peringkat kedelapan, Tanisa Krasto, Aswini Ponapa. Di peringkat kesembilan, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Di peringkat ke-10, Kim Soyong, Kong Hee Yong. Di peringkat ke-11, Li Yulim, Shin Sung Chan. Dan satu ganda putri yang dipastikan lolos ke World Tour Finals adalah Chen King Chen, Jia Yifan. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran, peringkat pertama ditempati oleh pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di peringkat kedua, Chen Tangjie, Toh Ewei. Di peringkat ketiga, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Di peringkat keempat, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Di peringkat kelima, Tan Qian Meng, Lai Pei Jing. Di peringkat keenam, Yang Poh Suan, Hu Ling Fang. Di peringkat ketujuh, berhasil ditempati oleh pasangan Cina, Cheng Xing, Shang Qi. Di peringkat kedelapan, Kim Won Ho, Jong Na En. Di peringkat kesembilan, The Chapol Pua Faranukroh, Sapsireye Taerat Tanachai. Di peringkat ke-10, Tang Chun Man, Teing Suet. Di peringkat 11, Feng Yan Ze, Huang Dongping. Dan satu ganda campuran yang dipastikan lolos ke World Tour Finals adalah Zheng Suwei, Huang Yaqiong.